Ini ada saya kasih tunjuk sedikit lagi kalau pagi-pagi di sini. Jalanannya. Di suasana pagi di Jalan Grande de Ale. Di belakang saya terus Hotel Le Concorde. Hey guys, now we're in the pool in Hotel Le Concorde. I don't know if that's how you pronounce it, but Quebec City, right? Yeah, we're in Quebec City and we're in our hotel in the pool, so let's go check it out. Jadi ini hotel guys, ada kolam renangnya di, ini ada burung. Ini ada kolam renang di dalam indoor. Bisa lihat. Jadi ini kok hotel ada jacuzzi-nya juga di luar sana deh. Ada. Ada pintunya di sebelah sini. Hotel ini bintang 4 kalau nggak salah. Persis berada di tengah-tengah Quebec City. Lihat di sana. For us guys, hari ini saya akan review hotel kita di Quebec City yang namanya Hotel Le Concorde Quebec. Oke guys, saya akan kasih tunjuk kamar mandi di sebelah sini. Ini ada kamar mandinya. Sini. Kita mesannya yang selalu yang dua kamar karena kita keluarga. Sebelah sini. Kamarnya lumayan besar dan bersih, dan lokasi ini hotel cukup bagus karena persis berada di tengah-tengah Old Quebec City atau di jalan utamanya. Jadi ini sangat cocok untuk yang berkeluarga, karena kalau kita ke bawah persis ada jalanan utamanya yang banyak jual makanan,
ada banyak pub, bar, jalan Rande de Ale. Jadi kita ini kamar sangat bagus, maksudnya lumayan bagus. Dan kalau untuk anggarannya tidak begitu mahal juga ya, bagi satu keluarga. Harganya hanya $150 per malam. Tetapi kalau dilihat dari tempat dan lokasinya itu sangat bagus. Ada kolam renang di dalam. Ada restoran banyak di bawah. Dan ini cukup bagus kalau tinggal di hotel ini karena kita hanya bisa jalan, kita bisa kelilingin semua old Quebec City. Jadi untuk bagi yang berkeluarga saya anjurkan ini hotel sangat bagus, dan saya rekomendasikan ini hotel karena saya juga punya anak. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke Quebec City, ini hotel saya rekomendasikan sekali. Dan saya kasih ini hotel angka 8,5. Jadi itu dulu guys review saya di Hotel Le Concordat Quebec di Jalan Rande de Ale. Oke, begitu dulu review saya guys. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Horas, bye. Hey guys, now we're in front of the hotel at Le Mix, and an ice cream shop, and this is what I got, Soleil Mango. It's really good. And there's the flavors over here. Good for breakfast or snack. Breakfast or snack. This is really good. Horas guys, hari ini hari terakhir kita di Quebec City. Jadi sebelum kita jalan balik lagi ke Boston, kita sarapan dulu di Starbucks. Chickennya enak ya? Ya. Hubert ada di sebelah sana. Jadi ini yang jalan ini jalan utamanya persis di tengah kota. Di sini banyak bar, restoran, pub, diskotik. Hotelnya persis di belakang kita sana, jadi nggak begitu jauh. Jadi memang cukup convenient. Jadi untuk itu dulu guys, ini dulu kita akhiri di Quebec City.